itu luar biasa ya, karena kita dicintai orang yang kita tidak kenal sama sekali gitu, tapi mereka bisa mencintai kita dengan begitu tulusnya, buat aku luar biasa gitu. Jadi kalau ada artis yang masih sombong sama fans ya, gak make sense buat aku. Apa yang disombongin gitu loh. Ngerasa luar biasa gitu, karena kita kan nggak saling kenal gitu, kita nggak saling kenal, nggak saling tahu gitu, tapi bisa dicintai ya, buat aku luar biasa gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan biar tuh beli satu teh rere dua hari gak live. Pacar tapi cari putih ya. Aku tapi mantau terus, mantau di YouTube, liatin komen-komen kalian semua. Lucu-lucu, liatin reaction lucu-lucu. Saya tidak pernah berpikir semoga ada kulit selanjutnya macam di amin di yang Mardiana edit. Saya tidak pernah berpikir untuk setiap karya saya harus booming, harus begini, harus begitu kan, ABCD. Jadi saya selalu setiap berkarya tuh ya udah, ini hobi aku, hobinya saya, terus music is my life. Jadi nggak pernah pikirin harus gimana gitu. Terima kasih Juju Han Bella. Ini luar biasa. Aduh, aku belum sempat posting. Terima kasih banyak yang kemarin kirimin kue. Ada Bella juga ya. Siapa aja sih kemarin nih? Jadi kamu bunga. Hah? Oh, bunga. Bunga Selvita. Terima kasih banyak yang udah kirimin kue ke kantor ya, ke Ina Musik. Thank you banget. Gitu guys. Jadi karya aku udah didengar aja, aku udah senang. Aku tuh gak harapin gimana-gimana. Lagian aku udah tua kok, udah gak sanggup juga gitu mau tampil di sini. Udah males dari dulu juga, tapi memang dari dulu aku gak pernah ambisius ya guys. Masa Adam bisa aja nih. Nanti Farida cantik. Terima kasih. Tapi kalau sama-sama yang di atas dikasih bonus untuk bisa lebih banyak lagi orang mendengarkan, ya alhamdulillah. Cuman betul. 11-12 sekali bisa aja.
Entar dibuat Tante aja teh, suka banget lagu Tante dia sama Sophie. Terima kasih. Aku senang karena bisa memberikan warna yang menurut aku sih ya, color ya gitu. Sophie juga menyanyi dengan saya mungkin tidak terlalu mengeksplor cengkoknya dia, karena menurut saya gini, seorang penyanyi harus tahu lagu itu mau dibawa kemana. Jadi seorang penyanyi itu bukan menampilkan dirinya, gue begini gitu, bukan itu. Tapi seorang penyanyi yang betul itu adalah dia tahu kemana lagu itu mau dibawa. Ya, ini lagu ini maunya apa sih gitu. Jadi ada yang bilang di berbagai macam asumsi lah ya. It's okay, aku terima. Tapi suka maklumin tete aja punya bicara ya. Terima kasih kakak Suci. Good morning, always welcome and love. Bella, thank you. Komentar di lapaknya baru kasih pin. Berarti yang nih, saya buat komentar di lapaknya baru, yang baru kasih pin. Makan di sana mereka pada semangat dan senang. Di YouTube-nya maksudnya. Gitu. Jadi kalau kalian ada yang bilang bahwa wah, kok tidak mengeksplor cengkoknya Cepi gitu. Menurut saya dan bernyanyi itu tidak harus cengkok melulu juga. Dan itu bukan karena cengkok yang berandal-berandal, bukan. Bisa mengeksplor kemampuan lain yang dia punya. Betul. Betul guys, betul banget. Seni itu adalah rasa. Jadi bagaimana caranya supaya dia bisa mengeksplor kemampuan lain yang dia punya. Betul. Betul guys, betul banget. Seni itu adalah rasa. Jadi bagaimana caranya supaya ketika kita menyanyikan lagu itu orang bisa kebawa. Kalian merinding gak pas dengar lagu itu? Saya yakin mungkin 90% pasti merasakan itu. Nah itu ya. Ketika kita menyanyikan lagu itu orang bisa kebawa. Kalian merinding gak pas dengar lagu itu? Saya yakin mungkin 90% pasti merasakan itu. Nah itu ya, begitu, itu rasa. Berarti aku menyanyi dan Cepi menyanyi itu nyampe gitu. Betul Bang Ena, 172K itu bukan angka yang kecil. Itu luar biasa banget, 3 hari ya. Iya, banyak yang positif, betul. Terima kasih semuanya, luar biasa banget. Iya. Jadi penyanyi yang bagus itu bukan karena suaranya tinggi-tingginya, bukan. Suaranya tinggi keren. Dan terkhusus pejuang YouTube selama ini sudah nonton video-video Safi YouTube, jangan lupa di-up ya. Jangan lupa dulu subscribe channel YouTube.